saya sebagai ketua umum Ikatan Arsitektur Trisakti atau biasa disebut sebagai Adipati. Di dalam pameran Adipati Architecture Festival ini ya, saya juga bertindak sebagai steering committee. Kita pengen memperkenalkan juga teman-teman arsitek muda dari Adipati gitu. 20 Under 40 ini kita buka ke teman-teman alumni Adipati ya. Yang kita coba kurasi itu adalah mereka punya karya yang cukup signifikan, dan kita juga ingin memberikan gambaran bahwa untuk punya karya yang signifikan itu tidak harus punya studio atau kantor sendiri. Di dalam pameran ini kita ada beberapa peserta pameran masih sebagai design director ataupun principal di kantor yang sebenarnya kantornya itu adalah bukan kantor miliknya tetapi memiliki authorship di karya tersebut. Jadi pameran ini bukan hanya berbicara mengenai karya gitu ya, tapi adalah bagaimana sebenarnya individu ini kemudian mereka punya impact dan kemudian mereka punya visi terhadap bagaimana kantor ataupun studio praktek mereka akan dijalankan ke depannya. Parameter apa saja yang ditetapkan? Jelas umur tadi ya, mereka tahun ini maksimal 40 tahun, kemudian mereka submit 5 karya, 3 karya yang dipilih yang akan dipamerkan, 2 karya itu adalah harus karya terbangun, 1 karya berupa konsep gitu misalnya ataupun sayembara. Terus kemudian karya itu sudah yang terbangun itu sudah pernah terpakai lah. Tema pameran kali ini 20-40 itu sebenarnya umur 40 itu sebenarnya adalah borderline. Maksudnya dia dewasa atau tua sekali juga enggak, dia muda tapi juga enggak. Layout pameran ini sebenarnya tadi yang kita bilang ini merespon COVID ya, jadi intinya kan adalah menjaga jarak dan kemudian membatasi ruang gerak ya. Jadi istilahnya kita ada 6 lingkaran besar, masing-masing lingkaran ini berdiameter kurang lebih sekitar 5 dan ada yang 6 meter. Nah di dalam lingkaran ini kita batasi pengunjung itu kurang lebih itu maksimal di 6-7 orang. Nah, mereka bergerak sesuai flow gitu ya, sesuai flow. Jadi setiap lingkaran itu ada 6 lingkaran itu berjumlah 6. Jadi kita bisa tahu bahwa masing-masing lingkaran itu sesuai flow itu akan ada 36 orang. Dan kemudian di secara keseluruhan itu kurang lebih ada 50. Jadi sehingga kita bisa secara akurat ya tanpa perlu menghitung kita tahu, kita lihat oh masing-masing segmen lingkaran ini adalah terdiri dari 6 orang.